Seperti yang kita ketahui bahwa para anggota TNI tentunya telah dibekali basic bela diri untuk bertahan diri. Apabila dirinya sedang terancam, maka anggota TNI akan mengerahkan segala kemampuannya untuk bertahan dan membela diri. Berhubungan dengan hal ini, tahukah kalian lur, baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan adanya video viral yang memperlihatkan seorang anggota TNI tengah terlibat duel dengan dua orang tukang parkir liar. Melansir dari laman Tribun News, dikabarkan bahwa insiden pengeroyokan terhadap anggota TNI itu terjadi di area parkiran Apotek Magha Mulia yang berada di Jalan Panglima Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis 8 Agustus 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Adapun diketahui sosok korban dalam insiden ini yaitu Serka Aliluddin Umar, anggota TNI Yonif 200 Banyuasin, sedangkan pelaku pengeroyokan yaitu berinisial MN dan MS. Insiden tragis itu bermula pada saat itu MS meminta uang parkir kepada Serka Umar sebesar Rp5.000, namun Serka Umar hanya memberi uang parkir sebesar Rp2.000. Sontak saja MS pun marah dan melampiaskan emosinya dengan cara menarik motor Serka Umar hingga nyaris terjatuh. Serka Umar pun langsung protes atas perlakuan MS terhadapnya, dari sinilah percekcokan pun terjadi. Dikarenakan situasi yang semakin memanas, akhirnya keduanya pun saling berkelahi. MN yang merupakan teman MS spontan langsung membantunya mengeroyok Serka Umar. Terlihat dalam video, meskipun Serka Umar dikeroyok oleh MS dan MN, namun Serka Umar menang telak dalam adegan perkelahian itu. Singkatnya, tak butuh waktu lama, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap MS dan MN untuk diproses hukum. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur.